Rizky Billar tawarkan sendal mewah, muka Lesti Kejora malah cemburut. Lesti tak suka karena barang itu terlalu mahal. Baru-baru ini, Rizky Billar menawari barang mewah untuk Lesti Kejora. Bukannya senang, Lesti Kejora malah langsung menolak barang mewah yang hendak diberikan Rizky Billar itu. Tampak Lesti dan Rizky Billar sedang berada di pusat perbelanjaan. Awalnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar mengaku ingin membelikan sepatu untuk seorang sahabat mereka. Namun ternyata, Lesti juga ingin membeli sepatu untuk dirinya sendiri. Pasalnya Lesti mengaku belum memiliki sepatu hak tinggi. Saat sedang mencoba berbagai sepatu hak tinggi, Rizky Billar menawari sepasang sendal tidur yang tampak mewah. Menurut Rizky Billar, sepasang sendal tidur tersebut berwarna pink itu sangat lucu. Nih, buat di rumah nih, serius, lucu, kata Rizky Billar. Lesti Kejora malah tampak tidak suka dan tampak bete. Kemudian Lesti pun menolak sandal tidur mewah pilihan Rizky Billar itu. Diakui Lesti kalau dirinya lebih memilih sandal jepit dibandingkan sandal mewah pilihan Rizky Billar tersebut. Menurut Lesti, jika membeli sandal tidur mewah itu hanya akan membuang-buang uang saja. Kakak, buat diinjak juga, udah pakai swallow, kata Lesti. Padahal diketahui Lesti sempat membeli banyak baju mahal untuk sang buah hati Abang L. Bahkan barang-barang Abang L memiliki nilai yang sangat fantastis. Karena sering membeli barang-barang mahal untuk Abang L, Lesti sempat diperingatkan oleh Rizky Billar. Namun, untuk barangnya sendiri, tampaknya Lesti Kejora tidak ingin terlalu yang mewah dan mahal. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.